Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi mengenal waktu dan satuan berat. Yuk kita mulai. Nah, sudah kita ketahui bahwa ada 12 bulan dalam 1 tahun. Yang pertama, bulan Januari. Yang kedua, bulan Februari. Yang ketiga, bulan Maret. Yang keempat, bulan April. Yang kelima, bulan Mei. Yang keenam, bulan Juni. Yang ketujuh, bulan Juli. Yang kedelapan, bulan Agustus. Yang kesembilan, bulan September. Yang ke-10 bulan Oktober, yang ke-11 bulan November, dan yang ke-12 adalah bulan Desember. Kalian sudah hafal kan? Sekarang coba diperhatikan urutan nama-nama bulan berikut. Susunannya masih belum betul ya. Coba kalian susun agar nama-nama bulan ini sesuai dengan urutannya. Di sini ada cerita, disimak ya. Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo. Ibu bersiap membuatkan kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula, coklat, dan mentega. Untuk membuat kue yang enak, bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbang seperti pada gambar berikut. Ibu membutuhkan 250 gram telur. Ibu mengukur menggunakan timbangan dapur. Seperti ini gambarnya ya. Selain telur, ibu membutuhkan bahan-bahan lainnya. Perhatikan resep berikut ini. Tepung terigu 300 gram, gula 200 gram, mentega 150 gram, coklat 100 gram. Perhatikan gambar bahan di atas timbangan berikut. Nah, pada resep yang telah disebutkan tadi, ibu membutuhkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Coba lihat pada timbangan tepung terigu, yang manakah yang jarumnya menunjukkan angka 300 gram. Selanjutnya, silakan kalian pilih mana yang sesuai dengan resep. Dicentang ya. Selamat mengerjakan. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.